Presiden Joko Widodo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Presiden Jokowi mengajak Perdana Menteri Kishida menyukseskan G20 dan mendorong penyelesaian kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang. Penguatan kerjasama bilateral juga dibahas Indonesia dan Australia. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Nusa Dua Bali, membahas sejumlah isu strategis terutama penguatan kerjasama antar kedua negara. Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Di awal pertemuan, Jokowi mengucapkan duka atas tragedi bom di Istanbul yang terjadi minggu waktu setempat. Jokowi yang didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membahas kerjasama strategis bersama Presiden Turki.